Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani, bundanya Mas Faruk, B1 sama Diakmar KB3. Pesan dan kesan saya terhadap Pak Titi Nur Hidayah. Jadi Pak Titi Nur Hidayah itu sudah mengantarkan 3 anak saya, mulai dari anak pertama saya sampai yang terakhir, ini anak kedua untuk kelulusan angkatan 19. Jadi sangat sekali berjasa bagi anak-anak saya, karena di PAUD IT anak-anak saya terbangun karakternya, kemudian dari ibadah, dari ilmu agama maupun ilmu-ilmu yang lain, itu semuanya sangat mengena di anak-anak saya, terutama adab-adabnya. Anak-anak saya dari yang anak-anak belum mendalami Islam, ini sekarang sudah mulai sholat 5 waktu, langsung pergi ke masjid. Setiap mendengar azan langsung ke masjid. Kebetulan anak-anak saya adalah anak-anak laki-laki. Jadi untuk PAUD IT Nur Hidayah tetap istiqomah membangun generasi-generasi robani, untuk melahirkan generasi-generasi robani sesuai dengan slogannya Qurrata Ayun untuk anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.